Nah, ini ada yang namanya kolibri separajaya. Burung pencet ya. 140.000. Kalau cipunya berapa? Cipunya kan gunung ya. Iya, yang ori Jawa. Ini teledambik lokal atau Pare-Pare ya. Nah, teledekan laut berapa nih jantan, Mas Api? Hambatan Doraemon ya. Nah, ini ada burung mantenan kuning. 3 kandang. Berapa? Assalamualaikum Mas Syafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat baik ya. Tentunya seperti biasa, bagi yang belum tahu nama kiosnya apa ini? Kios Syafi. Kios Syafi yang lokasinya ada di Pasar Tumpah Muka, parkiran mobil, pasar ini yang lama aja. Ada toilet pas sebelahnya. Oke, jadi petunjuk lokasi mungkin kita sertakan di tengah video biar gampang nemuin kiosnya ya. Buka dari jam berapa Mas Safi? Dari jam 6 sampai jam 5 sore. Terus kalau kirim-kirim gimana? Kirim-kirim ini? Aman, kalau Jabodetabek bisa dibantu dengan COD. Kalau bayar luar tempat, kota, luar daerah, lihat burungnya cocok transfer baru dikirim. Oke, cocok transfer nggak cocok? Ya. Cancel ya, yang penting aku kirim ditanggung pembeli. Kalau tukar tambah gimana Mas Safi? Tukar tambah tinggal bawa ke kios saja. Yang penting nambahnya cocok. Yang penting nambahnya cocok ya. Betul. Harga di YouTube dengan kios berbeda gimana solusinya? Tinggal ngeliatin video terbaru dari kabar kita. Langsung tunjukin ke Mas Safi langsung ya, jangan ke yang lain. Terima kasih punya. Terus yang pertama kalau mau badan fit, ini kondisi hujan kayak gini sangat mengerikan. Mengerikannya itu apa? Jadi mengerikannya itu hujan panas kalau kita benar-benar imun tubuhnya kurang lemah, ya. Itu bahaya banget. Bahaya nah, ya. Makanya saya selalu bisa tiap hari lab trimming sehari 3 kali. Bongkaran 3 kali. Itu ada kunci rahasianya saya. Rahasianya ada apa tuh? Minum madu kelanceng tambah hari tambah kencang. Dapatkan di? Hah? Dapatkan di kios burung alhamdulillah. Langsung bisa ada di kios burung alhamdulillah atau mau COD bisa dan di kabar bisa. Oke, terima kasih infonya ya. Oke, jadi bagi teman-teman ya yang belum tahu lokasi kios Syafi'i, patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil yang di depan kita ini ya, dari ujung sana langsung aja lurus terus, nanti di sebelah kiri ada pelang ya, pelang pasar burung. Tepat di belakang pelang pasar burung adalah kios Mas Syafi'i ya. Ini dia kiosnya teman-teman ya. Ini ya teman-teman, kios dari Syafi'i ini. Oke teman-teman, di sini ada yang namanya burung jala kebo ya. Ini jala kebo, harganya cukup 45.000 aja ya. Ada juga yang namanya burung camperling. Jadi untuk camperling ini burungnya udah ngepur, harganya di angka 35.000 aja ya. Oke teman-teman, di sini ada yang namanya burung falak ya. Falak atau parakeet Australia. Harganya di angka 325.000. Ada juga falak yang cerahnya ya teman-teman ya. Untuk falak yang cerah, harganya ini di angka 400.000 aja. Oke, di sini juga ada yang namanya burung parakeet ya. Ini parakeet tangkaran lokal. Ini gede-gede teman-teman itu. Gede-gede, besar-besar ya. Harganya ini di angka 100.000 satu pasangnya. Oke, di sini ada yang namanya burung puter ya. Lampan. Putih gambar. Jadi untuk puter putih, lampar. Harganya di angka 50.000 aja ya. Oke teman-teman, di sini ada yang namanya burung lovebird ya. Ini yang warna premium ini. Untuk satu kandang ini harganya 125.000
bebas pilih. Yang hijau berapa tadi? 100 ya? Hijau 15 apa 100? Oke, jadi ini juga ada yang warna hijau ya. Ini hijau-hijau premium, harganya cukup 100.000 aja ya, bebas pilih nih. Sama ya dengan yang ini nih. Oke, di sini juga ada yang namanya burung lovebird ya. Cuman ini lovebird yang warna josan, hijau-hijau standar. Untuk yang warna-warna josan, hijau-hijau standar, harganya ini di angka 60.000 aja ya. Oke teman-teman, di sini ada yang namanya burung opior ya. Untuk opior ini harganya di angka 10.000 aja. Ready juga yang namanya burung pelatuk bawang. Ini pelatuk bawang banyak loh. Pelatuk bawang berapa jantan betina Mas Safi? Ini jantan 15, betinanya 100.000. Ini kapas sembak rawatan ya? Nah ini ada namanya burung kapas sembak rawatan ya. Bunyi? Bunyi. Kapas sembak rawatan ini bodi gede. Harganya cukup 450.000 aja. Oke, di sini juga ada yang namanya burung kolibri wulung. Beranjangan laku? Iya, laku. Dua orang. Oh, nggak jadi laku? Belum tahu laku. Nah, ini ya. Kolibri wulung. Berapa ini yang metalik? 200. Kowul metalik, harganya cukup 200.000 aja. Udah ngapur belum? Campur. Campur ya. Nah, ini ada yang namanya kolibri separaja ya. Ini kolibri separaja jantan, ekor apaan ini? Ini yang ekor biru. Oh, ini ekor biru. Ada yang trotol itu? Iya, itu yang trotol. Berapa harganya? 60.000. 60.000 ya. Nah, di sini juga ada nih sogon ya. Tuh, men, segini doang? Iya, katanya cuma sedikit. Sogon mana nih? Ini yang dari Jawa Barat, namanya Mas Paraja. Itu hijauan apa gimana? Ya, yang satu hijauan. Jadi ini yang jantan, ya. Ini hijauan berapa harganya? Kalau yang jantan 30, yang hijauan 10.000. 30.000, yang hijauan 10.000 ya. Jadi ke Podang Jawa ini ada 3 ekor ya? Iya. Berapa Jawa 3 ekor nih? 170. Ke Podang Jawa ini harganya di angka 170.000 aja ya. Di sini juga ada yang namanya burung ciblek semi. Ini ciblek semi yang mulus-mulus ya. Jantan betina Mas Sapi. Berapaan ciblek semi? 40.000. Ada yang bondol, ada ini. Ciblek semi yang mulus-mulus ini 40.000 ya. Burung bahan belum ngepur. Nah, ini juga ada nih cucak hijau betina. Hijau betina berapa Mas Sapi? Ini hijau betina udah mutasi ya. Harganya di angka 175.000 aja nih. Nah, ini ada ciblek semi yang nota bondol ya. 3 kandang. Berapaan ciblek semi bondol? 35. Jadi, ciblek semi bondol harganya di angka 35.000 aja ya. Nah, ini juga ada yang namanya burung perenjak ya. Perenjak Sumatera. Berapaan perenjak? 25. Perenjak harganya di angka 25.000. Tuh, di sini juga ada burung kerak basi alis hitam ya. Kerak basi alis hitam berapa, Mas? Kerak basi alis hitam ini harganya di angka 50.000 aja ya.
yang gondal, 50 yang mulus, salah 50 semua lah. Oke, teman-teman, di sini ada ciblek gunung ya. Ciblek gunung. Harganya di angka 50.000 aja, bebas pilih ya. Di sini juga ada yang namanya burung Mozambik lokal atau pare-pare ya. Berapaan pare-pare? Untuk Mozambik lokal atau pare-pare ini harganya di angka 35.000 aja. Ini juga ada mugi maki ya. Pendidikan mugi maki burung bahan bermukul berapa harganya? Pendidikan mugi maki ini harganya di angka 40.000 aja ya. Jadi cipo ini banyak ya teman-teman ya. Ada yang bondol, ada juga yang mulus. Sampai sini loh. Bondol 15, mulusnya 25 ya. Nah, ini ada burung mantenan kuning. Apa itu? Mantenan kuning yang gede berapa harganya? Mantenan kuning yang gede harganya di angka 90.000 aja ya. Nah, ini juga ada teledekan laut. Berapa nih jantan, Mas Api? Ini teledekan laut. Bondol berapa? Jadi ada yang mulus 175, yang bondol 150.000, yang betina berapa? Betina 35. Ini main murai betina berapa harganya? Murai betina juga ready ya. Murai betina harganya cukup 300.000 aja. Oke, di sini juga ada namanya pentet ya. Berapaan pentet, Mas Afi? Jadi yang mulus 120.000, yang bondolnya cukup 75.000. Oke, di sini ada namanya burung seri gunting hitam ya. Seri gunting hitam. Harganya di angka 125.000 aja ya, teman-teman. Ini ada yang namanya burung seri gunting abu-abu dari Jawa ya. Untuk seri gunting abu-abu dari Jawa, harganya ini di angka 100.000 yang bondol, 120.000 yang mulus. Komplit ya untuk burung kipasan Jawa. Kipasan Jawa burung bahan belum ngepur. Harganya di angka 35.000 aja ya. Berapaan teledekan biru? Itu 60.000. Nah, ini ada yang namanya teledekan biru ya. Bunyi dia. Teledekan biru ini harganya cukup 60.000 aja ya. Wah, nggak bunyi dia teman-teman ya. Bunyi lagi. Oke, jadi ini ada yang namanya burung tali pocong ya, atau seriwang. Berapa tali pocong? Tali pocong atau seriwang harganya cukup 150.000. Jadi ini juga ada yang namanya burung kacar betina ya. Kacar betina udah ngepur belum? Harganya cukup 200.000 aja ya. Nah, ini juga ada yang namanya burung ciblek sawah ya. Jadi ciblek sawah ini stoknya full dan ini burung bahan belum ngepur.
komplit ya stoknya nih. Berapaan ciblek sama Mas Afi? Yang mulus 25, yang bondol 15. 25 dan 15.000 yang bondol ya. Oke, di sini juga ada namanya burung kerak basi besar ya. Berapaan kerak basi besar? 25. Jadi kerak basi besar harganya ini di angka 25.000 aja ya teman-teman. Oke, di sini juga ada yang namanya burung pelanduk semak ya. Pelanduk semak harganya ini di angka 35.000 aja ya. Ada juga yang namanya burung kaso-kaso ya. Kaso-kaso ini harganya cukup 25.000 aja ya. Oke, di sini juga ada yang namanya burung cicak wilis. Berapaan cicak wilis bondol mulusnya Mas Afi? Cicak wilis banyak loh ya, komplit. Cicak wilis ini harganya di angka 50.000 aja. Nah, ini ada yang namanya burung rambatan Doraemon ya. Rambatan Doraemon. Harganya di angka 110.000 aja ya. Wah, ada ini yang jantan nih. Berapaan kinoi jantan? 320. Jadi cicak kinoi jantan. Stoknya banyak banget nih. Kino jantan cicak cokok KW harganya 320.000 aja ya. Loh, ini terucuk kapan Mas Afi? Ini terucuk kerawatan yuk. Jawa Barat, Jawa Timur, apa gimana ini? Jawa Barat. Harganya 25.000 aja ya. Ini bayaman apa gimana nih? Jadi ada juga yang namanya burung bayaman ya. Berapaan bayaman siri-siri Jawa? Bayaman siri-siri Jawa ini harganya di angka 50.000 aja ya. Oh, ini ada burung pleci. Pleci apaan Mas Afi? Pacitan. Ini pleci pacitan yo. Jantan betina campur? Iya, campur. Berapaan harganya? 100. Harganya di angka 100.000 aja. Nah, ini ada burung lolohan termurah ya. Taruh situ aja. Nah, berapa lolohan termurah ini? 35.000. Burung lolohan termurah di dunia ya. 30.000. 3 ekor berapa sih? 90. Apa masih bisa kurang? Oh, udah paling murah. Oh, udah paling murah. Jadi 3 ekor lolohan cuman 90.000 ya. Bukan burung rejek loh ya. Sehat. Oke, di sini ada yang namanya lolohan si Black Gunung ya. Ini cigunnya yang anakan jantan betina apa campur? Ini campur ya. Oke, ini yang campur ya. Berapaan cigun anakan? 80. Cigun anakan ini harganya cukup 80.000 aja ya. Loh, ini banyak Mas Afi burung gelatiknya. Gelatik anakan sama cipo dicampur ya. Berapaan ini gelatik anakan? Oke, jadi gelatik anakan harganya 140.000. Kalau ciponya berapa? Cipo anakan 80.000 aja ya. Oke. Wah, banyak ini. Burung pentet ya. Ini pentet anakan dari mana sih? Ini yang Jawa. Yang Jawa ya. Jawa Timur. Berapa ini harganya?
cukup 120 karena masih kecil. Oke, 120.000 aja ya. Nah, ini tiga ada nih. Apa ini? Teledekan gunung ya? Iya, yang ori Jawa. Ini teledekan gunung yang ori Jawa. Jadi yang Jawa ini dari mana Jawanya? Ini yang Gunung Merapi. Oh, yang Merapi berapa? 8,5. 850.000. Ya, ini. Jantan ya? Ya, jantan. Ekornya udah biru. Oke. Nah, ini ada namanya burung jalak suren ya. Ini jalak suren. Jalak suren gacoran 2 ekor ya? Yang satu jinak. Oh, yang tadi jinak, kalau yang ini sama? Ini agak liar tapi mantap suaranya. Harga sama? Sama. 400.000 ya. Oke, di kios ini ada namanya burung perkutut ceman ya, teman-teman nih. Perkutut ceman ini stoknya banyak banget. Untuk harganya di angka 150.000 aja. Ini ada yang namanya burung perkutut silver ya. Jadi perkutut silver ini sama cemani sama kremino sama ya? Silver dan kremino harga sama rata di angka 110.000 ya. 11 ya? Iya. 200. Ready juga burung perkutut mojo pahit ya, teman-teman. Jadi kalau mojo pahit ini beda ya dengan cemani. Bedanya di apa, Mas Safir? Bawahnya putih ya. Oh, bawahnya putih ya. Harga 200? 1000 saja. Loh, ini juga ada nih yang namanya burung perkutut Bangkok ya. Jadi perkutut Bangkok ini stoknya ada di 2 kandang. Berapa tadi? 80.000. Perkutut Bangkok. Harganya di angka 80.000 aja. Lokal. Ada juga burung perkutut lokal ya. Ini perkutut lokal. Harganya di angka 10.000 saja. Kan? 140. Ini ada burung perkutut putih lurik. Cuman ini yang muda, teman-teman nih. Yang muda harganya 140.000. Oke. Di sini ada yang namanya burung perkutut putih ya. Ini yang putih lurik mata merah. Stoknya banyak banget nih. Untuk harganya cukup 225.000 aja. Nah, ini ada yang namanya burung perkutut putih kapas ya. Kalau kapas itu putihnya bersih, Mas Api? Harganya di angka 500.000 saja ya, teman-teman. Ini jambulnya bagus ya. Perkutut jambul putih. Putih lurik ya? Emang berapaan jambul putih? Yang mata merah? Kamera jambul 375. Harga cukup 375. Oke, di sini ada yang namanya burung perkutut golden. Golden, teman-teman, ini bagus warnanya ya. Emang ini sama golden? Iya, sama. Oh. Tuh ya. Banyak pilihannya golden nih. Harganya 350.000. Nah, ini ada yang namanya burung perkutut lokal kalung tepuk. Ini perkutut lokal kalung tepuk. Harganya 150.000 aja.
apa tadi? Berapa? 250. Nah, ini ada burung perkutut silver yang jambul ya. Perkutut silver jambul. Harganya di angka 250.000 aja. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.